Halo pemirsa, sekarang saya sudah ada di dalam Toyota CHR atau Toyota CHR berempat. Sekarang saya jadi navigator dulu. Sorry nih suaranya habis liputan IMS. Nah, ini Bro Iman dari otomotif, kemudian Bro Arvin sama satu lagi Ardian. Nah, gimana rasanya mobil yang dibilang orang rada kemahalan ini coba? Buat yang punya duit mungkin nggak ada masalah ya? Nggak masalah sih, harusnya nggak ada masalah. Mobilnya ikonik soalnya, keren. Desainnya emosional, bikin orang juga emosional. Tapi buat orang kaya, dibeli aja. Ya, diikat inian mah. Karena mobilnya lain daripada yang lain ya. Ini adalah 1800 yang standar, sementara yang ditunggu-tunggu itu adalah 1800 hybrid. Nah itu kapan? Toyota belum mau ngasih bocoran nih. Kayaknya nunggu tanda tangan presiden dulu. Betul. Surat keputusan mobil hybrid dan sebagainya. Wah, tarik berapa ini? Baru 4000 tadi. Oh, baru 4000 RPM ya. Nah, di sini nih kita bisa lihat juga blind spot monitoring ya. Dilihatnya di spionnya ya. Nanti coba jalan aja dulu. Nah, itu dia. Iya, nah, itu blind spot monitoringnya dia. Okay. Di kiri juga bisa, kalau salah di kiri nanti nyala di kiri. Oke. Itu ya. Cakep. Ini Toyota bilang ini suspensinya atau konstruksinya rada rigid ya? Rigid. Ya betul ya. Jadi suspensinya sih nggak empuk-empuk banget ya. Karena memang karakter SUV-nya masih tetap ada ya. Tolong amanin mobil ini. 4, 5, 6. Perhatiin nggak? Apa sih nanya tadi waktu lu kencang gitu ya, RPM itu tuh nggak cuma nggak bunyi, nggak cuma ngong gitu, tapi bunyi ngong. Iya. Itu jadi biarpun CVT dia nggak kerasa CVT banget. Berusin lu ya. Oh, ada masih ada sentakannya bro. Iya, masih ada kayak matic, kayak ini ya, kayak CVT ya rasanya. Kalau CVT kan naik aja terus biasanya kan. Oh, ini ada bunyi ngong gitu ya. Banyak orang bilang baris kedua itu kayaknya sempit. Tinggi berapa? 182. Jadi teman-teman bisa saksikan 182 duduk dengan santai. Belum mentok-mentok banget ya. Masih ada space 2-3 jari. Ini juga ini aman kok. Aman ya kaki. Oke pemirsa, sekarang giliran saya untuk cobain dapat warna biru. Ini bukan warna favorit karena warna favoritnya adalah putih, hitam dan silver. Ini dia, kita masuk ke dalam. Nah, ini di sebelah saya adalah navigator handal Bang Ruli Sijabat, PR Toyota Astra Motor yang sudah kondang di mana-mana. Kondangan. Oke, Bang? Oke, silakan. Nah, ini ada sport, kemudian ada normal, kemudian ada eco drive. Jadi bisa yang buat ngirit-ngirit silakan, yang standar silakan, yang mau main action ya silakan. Ini transmisi CVT-nya. Bisa juga ke manual mode, ada plus minus. Oke, kita mungkin ngobrol santai aja ya. Santai lah, ngapain buru-buru. Yang pertama adalah desain eksterior yang futuristik dan cantik. Wah, desainnya yang udah berbeda dengan model-model Toyota sebelum-sebelumnya. Terus apa lagi Bang? Oke, kalau desain sudah, yang kedua adalah yang kedua adalah driving ability ya. Wah, jadi driving ability, driving quality-nya akan sangat berbeda. Bisa cobalah. Gimana nih? Untuk melakukan manuver. Manuver, oke. Ya. Ambil kecepatan tapi safety driving, hati-hati. Oh iya, harus. Ya. Dan juga ini dia menggunakan CVT, tapi CVT-nya ini menarik. Kenapa jadi itu? CVT-nya sengaja diprogram. Ada sensasi dia, sensasi seolah-olah ada shifting gigi. Kalau ini pada kecepatan tertentu akan ada seolah-olah sensasi pindah yang. Yang ketiga adalah masalah comfort. Ya, comfort. Kenyamanan. Comfort ini didukung karena ini mobil TNGA ya, Toyota New Global Architecture. Yaitu. Dan di depan dia pakai MacPherson strut, di belakang double wishbone. Nah, artinya kalau double wishbone ini artinya dia independen. Sehingga si permukaan ban itu memang akan ngikutin kontur jalan. Sehingga lebih stabil dan lebih nyaman untuk orang yang ada di dalam. Oke, drive mode-nya sekarang pakai sport aja deh. Sport ya. Biar lebih berasa.
Tarik. RPM 3000. 4000. 5000. Nah, woi. Ada yang pindah. Di 4000, 5000. Wah, itu yang sport. Ya. Yang normal gitu normal juga. Normal juga ada. Oh, normal juga ada ya. Bang, ini ada beberapa masukan dari para pengguna di beberapa negara yang sudah meluncur duluan. Apa katanya? Sensasi sport itu perlu ada safety. Oh, terasa pindah giginya tuh, ada suara gitu kali ya. Iya. Tapi ini bisa juga ke manual mode kan ini? Bisa. Manual mode. Bisa suka-suka dipindahin ke bawah, mau plus minus suka-suka bisa. Siap. Intinya ngikutin lah maunya si pengendara, karena nih mobil orientasi sama driver. Tapi suspensinya ini nggak lembut banget, nggak keras banget nih kayaknya nih. Iya, memang dicari titik optimal di mana nyaman tetap diperoleh, tapi tidak membuat limbung. Makanya kalau tadi ada beberapa yang mencoba dia melakukan manuver ya, itu belakang tetap ngikut dia. Malah dibilang, wah ini kok kayak bawa mobil sport 86 katanya. Oh, nggak ngebuang-buang berarti Nggak ngebuang-buang buntutnya. Betul-betul ya, handlingnya mantap ini untuk sebuah crossover nih. Orang Indonesia mau mobil harga berapa aja dibeli. Iya. Mau jelek, mau bagus, kalau dia udah suka dibeli. Ya contohnya CHR ini. Bincang-bincang ini semoga bisa menjadi referensi informasi bagi Anda buat yang ingin memiliki Toyota CHR. Buat yang tabungannya masih kurang ya, mungkin harus rajin bekerja lagi ya, seperti saya. Ada yang dikurangin lah. Baik, terima kasih pemirsa. Bang Agam, terima kasih. Sama-sama. Ya. Ini di P, begitu kita taruh P, electric parking brake-nya langsung on, langsung nyala, jadi nggak perlu pencet lagi. Ya, ya. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.